Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Karya Putra Kinasih. Pada kesempatan siang hari ini baru berada di wilayah Gundang Nawangan Pacitan ya, dalam rangka pemanenan porang yang sementara ini kabarnya viral dan harganya tapi di tahun ini sangat jatuh, tidak sampai Rp5.000 per kilo. Mari kita lihat guys, ini baru proses menaikkan atau mengangkut porang untuk kita nanti di pengepul. Nah, ini jenis porangnya ya, hasilnya segini ini. Nah, lumayan besar-besar ini. Cuma sayang yang tahun-tahun lalu itu per kilo sampai 10.000, sekarang tidak sampai 5.000. Nah, ini yang baru viral ya, untuk tanaman porang di mana-mana itu baru viral. Ini ya yang penanamnya. Penanamnya ini penanamnya ini. Besar-besar banget semua guys, seperti roti bolu ya. Roti bolu. Ya itulah tadi guys ya, pemuatan porang dari lahan. Barangkali para distributor yang membutuhkan pasokan porang bisa japri di 082 1334 99878. Nah, lahannya seperti ini guys, kita lihat dulu ya, ini lahannya dari petani-petani porangnya ya. Ini lahan itu untuk bibitnya, sisakan untuk bibit yang kecil-kecil. Ini satu petak kecil aja belum dapat separuh, sudah menghasilkan itu guys. Sudah bisa menghasilkan segini nih. Ini ya mungkin berkisar di antara 2 sampai 3 kintal. 3 kintalan. Ini satu petak belum dapat separuh. Cuma panjang 20 meter, lebarnya berapa ya, ini lokasinya cuma segini. Nah, itu ya sana itu yang diambil. Hmm.
ini memang tak proses sik sabar nggih. Dongake mawon untuk dalan sing awet regane iso dhuwur. Dadi kesejahteraan petani mungkin kan saged anu lumayan. Iki kok wis gambar mang usungi medak-medok.